sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Karena takutnya lagi foto-foto dan kurang dengar nih saat nomor BP dipanggil. Ini untuk kategori Kopo Putri. Untuk ke 10 nomor BP yang akan saya sebutkan dimulai dari 29614. Itu juga bisa dikenal hal ini aja, pastikan kamu mau foto wall habis di sini. Dan juga kita berterima kasih sebesarnya untuk Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta. Juga didukung penuh oleh sponsor utama Milo, media dan sponsor pendukung oleh Delik Sport, Os Radio, dan Palija. Jakarta International Tengke telah diselenggarakan sejak tahun 2004 dan merupakan satu-satunya lomba lari jalan raya 10 km di Indonesia yang rutenya sudah diakui secara internasional dan memiliki sertifikasi resmi dari International Association of Athletics Federation atau IAA dan juga Asia Athletic Association atau AA. Jakarta International Tengke diikuti oleh kurang lebih 35.000 peserta meliputi kategori umum yang terdiri dari masyarakat umum, anggota TNI dan Polri, dan juga kategori pelajar serta pelari elit internasional dan nasional, dan mereka semua mengusung kesamaan akan dan inilah hasil para pemenang untuk Jakarta International TNI. Kami undang dengan dan di posisi kedua dengan nomor BIP 00003, Titus Kwemoy Masai dari Kenya. Di posisi ketiga dengan nomor BIP 00006 atas nama Charles Wakiramaina from Kenya. And with the BIP number 00005 00005, Frank Andre Pomaschew from Germany, dari Jerman. Dan di posisi kelima dengan nomor BIP 00012 dengan nama Nakatani Keisuke from Japan Intercity. Kelima pemenang dari kategori Elite International Putra akan diberikan langsung oleh Bapak Basuki Cahaya Purnama dan akan disaksikan oleh Bapak Syahrul Effendi, Bapak Rationo, Bapak Arsyad Chaudhry, dan juga Ibu Prawitya Sumadiyo. D
Di posisi kelima, ini dia Nakatani Eisuke. Di posisi keempat, Frank Andre Pomacher. Di posisi ketiga, Charles Suwaki Ramaina from Kenya. Again, this is Charles Wahira Maina from Kenya. Here it is. Kita akan mengumumkan pemenang atau posisi pertama dari Jakarta International Tennis Day 2014 untuk kategori Elite Internasional Putra. Tepuk tangan paling meriah untuk Silas Ipruto. Kembali lagi dari Kenya ya, posisi pertama ini. Dan perkenalkan Bapak. Tepuk tangan mari-mari untuk kelima pemenang kategori Internasional Putra. Ini dia Silas Ipruto from Kenya. Penyerahan trofi langsung oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. Silakan boleh lebih merapat Bapak beserta dengan para elit internasional foto bersama. Boleh lebih merapat Bapak untuk jaraknya supaya lebih terlihat untuk pengambilan gambarnya. Dan juga untuk para atlet, please do proceed. Thank you very much. Please do proceed to the athlete stand and please proceed to get off the stage. Thank you very much and congratulations. Congratulations once again and you may not. Nakatani, Frank, Charles, Titus and Silas Ipruto. Teman lama ya. Panggilan luar biasa. Dan setelah ini kita akan langsung mengumumkan untuk kategori Elite International Putri. Female Elite International. I'm going to call up the bib number for each one of you at the fifth position with bib number 00014000014 Zakia Muhammad from Tanzania. Position goes to bib number 00009, Mary Ann Wangari Wanjiru from Kenya. And in the third position with the bib number 00010, Viola Jekumba from Kenya. And now the second position goes to the bib number 00008,
winner, Jemutai Shiro from Kenya. Dan kita akan langsung memanggil dan mengumumkan posisi pertama dari kategori Elite Internasional Putri. With a beam number 00007, Esther Chentai Diema from Kenya. Luar biasa sekali, dan kembali lagi kami persilakan kepada Bapak Basuki Cahayapurnama selaku pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan penghargaan dan juga hadiah kepada kelima pemenang kategori Elite Internasional Putri. Dan juga disaksikan oleh Bapak Syahrul Effendi, Bapak Lationo, Bapak Arsya Syaudri, dan juga Ibu Prawidya Sumadiyo. Ini dia Zakia Mohamed from Tanzania. This is Marian Wangari Wanjiro from Kenya. This is Viola Jeb Kumba in the third position from Kenya. Hello, this is Sharon Jemotai Sharon from Kenya in the second position. And here is the winner in the Elite International Woman category, Esther Chentai Diema from Kenya. Menempatkan posisi kembali untuk foto bersama dengan kelima pemenang kategori Elite Internasional Putri. Silakan. Para pemenang kategori Elite Putri Internasional. Dan untuk bapak-bapak dan ibu terang terhormat, dimohon tetap berada di tempat. Kita akan melanjutkan pengumuman pemenang kategori Elite Nasional Putra. Kita akan mulai dari posisi kelima dengan nomor BIM 0 Sabril Sayuti dari Pasi, Sumatera Barat. Dan di posisi keempat, selamat kepada nomor BIM 00036 atas nama Yahuza dari Pasi Bangka Belitung. Luar biasa. Dan kita masuk ke posisi ketiga dengan nomor BIM 00030. Beri sambutan meriah untuk Johari Johan dari Pasi Sumatera Selatan. Di posisi kedua jatuh kepada nomor BIM 00031 atas nama M. Ridwan dari Pasi NTB. Dan untuk posisi terakhir atau posisi pertama dari penobatan pemenang ini, beri sambutan paling meriah untuk nomor BIM 00032 atas nama Agus Prayogo dari Pasi Jawa Barat. Kepada Presiden Direktur PT Nestle Indonesia, Bapak Arsya Chaudhry, untuk menyerahkan hadiah. Hadiah juga turut diserahkan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama kepada kelima pemenang kategori Elite Nasional Putra. Dan juga disaksikan oleh Bapak Tigor Tanjung, Sekjen PASI. Dan juga tentunya Ibu Prawidya Sumadiyo, lalu kita akan manajer Nestle. Dan
dia pemenang pertama dari kategori elit nasional putra. Dipersilakan untuk rekan-rekan jurnalis dan rekan-rekan media mengabadikan momen dari 5 pemenang dengan Bapak Ibu terhormat ini. Bangga sekali dengan pencapaian mereka. Waktu tercepat 10 km. Dengan kepada 5 pemenang untuk kategori ini. Silakan boleh diabadikan pemenang. Para peserta boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk 5 pemenang kategori elit nasional putra. 5 pelari elit putra tercepat di Jakarta International 10K 2014. Bapak dan Ibu yang terhormat yang sudah mendapatkan hadiah dan juga penghargaan, dimohon berada di tempat untuk kategori selanjutnya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan pelari atlet nasional yang membanggakan Indonesia dan memeriahkan Jakarta International 10K 2014. Dan di posisi keempat dengan nomor VIP 00046 atas nama Afriana Paijo dari Pasi, Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan memasuki 3 besar dari pemenang elit nasional putri. Di posisi ketiga dengan nomor VIP 00045 atas nama Mary Paijo dari Pasi, Nusa Tenggara Timur. Untuk posisi kedua kategori elit nasional putri jatuh kepada nomor VIP 00042 atas nama Yulia Ningsih dari Pasi, Jawa Timur. Dan kita akan menyambut dengan sambutan paling meriah untuk posisi pertama elit nasional putri berasal dari Pasi, DKI Jakarta dengan nomor VIP 41 Rini Budiyati. Kami persilakan kepada Bapak Menteri dan pengawas selaku pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Arsya Chaudhry dan juga Ibu Prawitya Sumadiro untuk menyerahkan hadiah kepada 5 pemenang. Yang dapat kita saksikan bersama-sama inilah penyerahan dari posisi kelima menuju ke posisi pertama tentunya untuk kategori elit nasional putri. Posisi kelima ada Ferry Zultameyu dan juga di posisi keempat ada Afriana Paijo. Di posisi ketiga ada Mary Paijo dan di posisi kedua ada Yulia Ningsih. Dan tentunya tidak lain tidak bukan posisi pertama ada Rini Budiyati. Saya bersilakan berfoto bersama dengan Bapak Ibu terhormat, 5 perempuan atau pelari elit putri tercepat di Jakarta International 10K 2014. Dan sangat membanggakan sekali bagaimana Rini Budiyati turut memberikan kado ulang tahun paling mengagumkan buat ulang tahun kota Jakarta. Kembali ke tenda VIP Bapak. Dan selanjutnya kami menjadi saksi melalui tenda VIP untuk penyerahan kategori selanjutnya. Yaitu kategori umum. Betul sekali. Umum putra, umum putri. Betul. 10 putra dan 10 putri yang dianggap tercepat setelah melalui penilaian, perhitungan waktu dan juga penilaian dari rekan-rekan pasi. Akan kita undang untuk naik ke atas panggung dan tidak ketinggalan 15 kategori pelajar putra dan 15 kategori pelajar putri. Pak Prabowo kalah.
Taman-taman kita semua bersifat interaktif untuk olahraga juga. Nah, sudah di Riau, waduh, Pluit, kita kan terus bangun taman lagi di Marunda. Dan malah di tengah-tengah kampung kita kan juga beli-beli lahan untuk dibangunkan tempat olahraga. Nah, rata-rata taman sudah bersifat interaktif olahraga seperti itu. Tahun ini aja ke 8, kita kerjasama dengan salah satu perusahaan swasta, Coca-Cola. Dari Milo juga sudah sepakat untuk masuk untuk sponsori. Ya kita ikutin aja. Memang itu tergantung wali kota Bekasi misalnya. Jadi kami lebih cenderung malam supaya tidak mengganggu kemacetan. Pasti mengganggu. Baik kita lagi siapkan dulu karena truknya belum cukup. Ya maksudnya pakai siang malam. Kalau sudah cukup kita hanya beroperasi malam hari. Dan masyarakat pun kita akan dorong untuk buang sampah pas habis maghrib. Ya. 20.000 seharian. Masyarakat hanya mampu membayar 10.000. Nah yang selisih 3.000 ini siapa? Itu adalah Pemda yang membayar. Nah bayarnya ke siapa? Supaya tidak terjadi pelanggaran, bayarnya ke BUMD yang diperdakan. Jadi PSO kami dibayar ke Pemda Jakarta. Transjakarta baru membayar operator-operator tadi. Sehingga di Jakarta tidak ada lagi bus-bus ngetem-ngetem gitu. Kan Transjakarta kan baru tahun depan bisa beroperasi penuh. Ya sistem ini pun mungkin 2016. Di samping busnya nggak cukup. Kalau kita mau mendorong orang naik bus, busnya masih cukup dong. Bisa nggak tiap 1 menit sampai 4 menit, misalnya untuk jalur busway. Nah, itu yang mesti kita pikirkan bersama untuk kami lakukan. Kita langsung investasi investor dari operator aja. Bayar per rupiah per kilometer lebih gampang. Sudah ada. Kita lagi siapkan bisnis PSO nggak ada di pusat ya. Nggak ada aturan lebih gampang. Daripada aturan ke utara, kita bikin selatan repot. Kalau nggak ada aturan, suka-suka kita bikinnya. Yang penting ada payungnya. Kaki piring yang membuat Anda jadi kurang ajar gitu loh. Nanti setiap botol aqua dihitung satu kaki piring aja udah. Biar kapok. Jadi kita kan cara-cara koboi juga. Ada cara koboi, kami juga cara koboi. Kami datang botol, angkutin aja. Sama aja kan? Udah nggak ada hukumnya kok.